Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajarkan tentang chord mayor dan minor dalam alat musik gitar. Yang pertama, kita akan mulai dari akord A. Akord A seperti ini. Jari 2 di senar 4 di fret. 2, jari 3 di senar 3 di fret 2, jari 4 di senar 2 di fret 2. Dipetiknya dari senar 5 seperti ini, kemudian A minor seperti ini, tinggal dilepas aja kelingkingnya. Jari 1 di senar 2 di fret 1, jari 2 di senar 4 di fret 2, jari 3 di senar 3 di fret 2. Dipetiknya dari senar 5 seperti ini. Kemudian akord B minor. B minor seperti ini. Jari 1 di senar 1 di fret 2. Jari 2 di senar 2 di fret 3. Jari 3 di senar 4. Jari 3 di senar 3 di fret 4. Dipetiknya dari senar 3. Seperti ini. Kemudian ini adalah akord B mayor. Akord B mayor seperti ini. Jari 1 di senar 1 di fret 2, jari 2 di senar 3 di fret 4, jari 3 di senar 2 di fret 4. Dipetiknya dari senar 4, dari senar 3. Seperti ini. Kemudian akor C mayor begini. Jari 1 di senar 2 di fret 1, jari 2 di senar 4 di fret 2, jari 3 di senar 5 di fret 3. Dipetiknya dari senar 5. Seperti itu ya. Kemudian C minor seperti ini. Gampangnya saja seperti ini. Jari 1 di senar 1 di fret 3, jari 2 di senar 2 di fret 4, jari 3 di senar 3 di fret 5. Dipetiknya dari senar 3 seperti ini. Kemudian akor D mayor gini. Jari 1 di senar 3 di fret 2, jari 2 di senar 1 di fret 2, jari 3 di senar 2 di fret 3. Dipetiknya dari senar 4 seperti ini. Kemudian D minor, jari 1 di senar 1 di fret 1, jari 2 di senar 3 di fret 2, jari 3 di senar 2 di fret 3. Dipetiknya dari senar 4. Kemudian E mayor, jari 1 di senar 3 di fret 1, jari 2 di senar 5 di fret 2, jari 3 di senar 4 di fret 2. Petiknya dari senar 6. Kemudian E minor, telunjuknya tinggal dilepas aja. Seperti ini, jari 2 di senar 5 di fret 2, jari 3 di senar 4 di fret 2. Dipetiknya dari senar 6. Kemudian akord F seperti ini. Jari 1 di senar 1 dan 2 di fret 1, jari 2 di senar 3 di fret 2, jari 3 di senar 4 di fret 3. Dipetiknya dari senar 4. Tunjuk nggak bunyi, satu aja yang dicek apa seperti ini ya. Kemudian F minor seperti ini. Jari 1 di senar 1 2 dan 3 fret 1. Dipetiknya dari senar 3. Kemudian akord G mayor seperti ini.
jari 1 di senar 5 di fret 2, jari 2 di senar 6 di fret 3, jari 3 di senar 1 fret 3. Seperti ini. Dari senar 6 petiknya. Begini ya. Kalau begini namanya, ini namanya GADD9. Jadi kalau G seperti ini. Kemudian G minor seperti ini. Jari 1 di senar 1, 2, 3, fret 3. Dipetiknya dari senar 3. Itu yang gampang ya, G minor. Udah semua dari A sampai G, mayor minor. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kalian semua belajar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.